Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barakah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita melaksanakan salat subuh, alangkah baiknya kita laksanakan terlebih dahulu salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Karena sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilai 2 rakaat sebelum salat subuh ini sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dari jagat seisinya. Dan selain itu, alasan melakukan 2 rakaat ini sebelum subuh adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang sering disebut litba'il sunnatul rasul, yang cukup membaca surah Al-Kafirun dalam rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas setelah surah Al-Fatihah. Namun, tak hanya melakukan salat sunnah sebelum subuh saja. Setelah itu kita diwajibkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni, taubatan kita diterima, dan apa segala hajat yang kita inginkan segera terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah zikir yang harus kita baca setelah melaksanakan salat sunnah sebelum subuh. Yang pertama, membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacalah sebanyak 11 kali. Yang kedua, perbanyaklah membaca zikir ya Razzaq, ya Alim, ya Fattah, ya Wahhab, ya Mudzib, ya Mughni, ya Ghaniyyu. Bacalah sebanyak 11 kali. Dan yang terakhir, membaca istighfar agar dosa-dosa kita diampuni dan taubatan kita diterima. Astaghfirullahaladzim. Bacalah sebanyak 33 kali. Dan setelah kita mengamalkan zikir tersebut, kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dosa-dosa kita diampuni dan apa segala hajat yang kita inginkan segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.